banget. Aduh, dijamin enak banget, kalian tuh mesti cobain, beneran. Jadi sebenarnya paling bagus kalau untuk ngilangin bekas itu kita treatment dari dalam sama luar. Okay. Kalau dari dalam berarti infus, kalau salah dari luar berarti laser sama serum kan. Yeah. Nah berarti kalau yang paling lengkap paket itu Mercia. Hmm. Jadi Mercia itu nanti kamu sambil di facial, abis itu kamu di nail cell, jadi nail cell. Hai, spill dikit dong, kegiatannya apa sih hari ini? Kita lagi ada treatment kecantikan kan di apa? Klinik apa namanya, Dok? Baby's Glow Clinic di Kemang. Ini baru buka cabang Kemang. Ini udah cabangnya ke berapa? Cabangnya ke 6. Ini cabang yang ke 6. Ini udah cabang yang ke 6. Tadi kita ada treatment Mercia. Dok, kalau Nadia ini sedang terapi apa sih? Boleh di-spill dikit. Ya, tadi kan keluhan Nadia itu pas datang ada bekas jerawat gitu. Karena setiap kali lihat ya ada bekas jerawat 1-2 lah ya. Ya, overall kulit yang lainnya dia tuh bagus. Jadi kita cuma yang penting bikin kulitnya lembab, glowing, sama ngilangin bekas jerawat aja. Jadi kita treatmentnya tadi Mercia. Kalau jenis-jenis kulit Kak Nadia sendiri, jenisnya apa kalau menurut versi kedokteran? Kalau misalnya untuk Nadia, dia normal dry skin. Jadi overall dia sebenarnya kulitnya normal. Tapi mungkin karena sering di ruangan ber-AC ya. Yeah. Jadi kadang cenderung kalau kelamaan di ruangan AC dia agak kering. Nah itu jadinya kalau ada bekas jerawat itu agak susah hilangnya ya. Jadi kita perlu bantuan treatment biar mempercepat bekas itu sendiri hilang. Nadia, habis pasca sudah di treatment sama dokter, apa nih rasanya? Rasanya kayaknya lebih nyaman, sedikit lebih bersih, kayak tadi banyak banget gitu bekas-bekas komedo ya, lebih kelihatan glowing ya, lebih lembab kan? Lebih lembab ya pastinya. Untuk pelayanan sendiri di sini seperti apa sih? Boleh di-spill nggak? Wow, pelayanannya enak banget. Aduh, dijamin enak banget, kalian tuh mesti cobain, beneran. Pelayanannya inspirasi banget. Ini ada yang nanya nih. Klinik lain. Dokternya siapa sih namanya? Ayo, siapa nih dokternya? Aku namanya Dokter Felicia. Dokter Felicianya ada namanya ya, guys. Ya. Dokter Felicianya kok. Apabila ada netizen ingin mengarah ke sini, boleh dikasih petunjuk. Solusi gitu, Dok. Gimana? Tapi bukan ada kayak bicarakan netizen apa solusinya gitu. Apa ya? Perawatan nih, keperawatan ya, gitu. Kalau di sini perawatan pasti akan disesuaikan sama tipe kulit masing-masing ya. Jadi rata-rata walaupun udah konsul online, tapi nanti pas ke sini pasti akan konsul lagi ke dokter. Karena kalau cuma lihat katalog mungkin nggak ngerti treatmentnya harus apa karena banyak ya. Jadi kita sesuaikan per kulit pasien. Di sini banyak bisa untuk jerawat, bekas jerawat, bisa untuk flek, bolpen, semua bisa. Sudah jaminan pasti ya, Dok ya? Jaminan. Nah, kalau untuk Nadia sendiri nih, kira-kira nanti bakalan datang lagi nggak sih di sini? Oh, pasti kalian yang nonton juga harus datang dan coba klinik yang ada di rumah Baby's Glow, ya, ya kan? Baby's Glow Klinik, harus coba.
Nah, boleh di-spill gak sebelah mana tadi? Dokter, ini pesan-pesan khusus buat Nadia apa, Dok? Kalau Nadia ini kelihatan dia rajin perawatan sih. Dan jadi dia kan juga pasti tahu kalau bekas jerawat gak mungkin sekali ya. Untuk hasil maksimal, aku saranin ya bulan depan treatment lagi. Untuk treatmentnya, aku saranin sama sih. Karena di dalam MRSA itu tadi yang penting ada neoselnya ya. Neosel itu tadi dimasaknya vitamin C biar lebih lembab sama bekas jerawat lebih cepat hilang. Dan yang terakhir tadi ada laser back glowing untuk memudarkan bekasnya sendiri sama merangsang kolagen. Plus tadi ada infus. Jadi kita bantu dari dalam juga. Oke, dokter, terima kasih. Okay, thank you.